Aduh, Megan, kepalaku sakit nih. Megan, aduh, kepalaku kok bisa sakit sih? Kenapa sih tiap jam, aduh, kenapa sih kok tiap jam 3 pagi kok bisa sakit begini sih kepalaku? Oi, Megan. Megan, gimana nih? Sakit nih kepalaku nih. Iya. Aduh, Helis, kepalaku juga pusing, kenapa ya? Aku juga gak tahu. Setiap jam 3 pagi, kepala kita mesti pusing. Aduh. Iya. Ah, tolong, aduh, pusing banget nih. Iya nih, kok bisa sakit banget sih ya, Megan ya? Aduh, coba kamu cari obat, Helis, apa sakit kepala. Mana bisa, kamu ini. Aku saja lagi pusing begini, gak kuat jalan nih, Megan. Aduh, gimana nih? Kenapa ya? Kepala kita pasti pusing jam segini. Iya. Aduh, kita mesti minum obat nih. Aduh, tapi mana bisa Megan? Tiap hari lo pusingnya. Tunggu. Sepertinya kok tiba-tiba menghilang. Aduh. Udah, aku tidur dulu ya. Iya nih. Loh, hah? Loh, kok tiba-tiba menghilang? Aduh. Yonjong, yuk kita lihat-lihat yuk rumahnya nih. Wah, kita bisa pindah lagi nih. Menempati rumah baru lagi nih, Sakura. Iya. Wah, rumah kita ini kamar apa namanya ya? Kamar suite room. Suite room? Suite. Suite itu yang kita main suit. Suit gimana sih? Ya, yang itu loh, gajah terus apa tuh? Semut ya. Enggak tahu apalah ya, gajah, orang, semut itu loh. Suit Jepang tahu enggak, gonteng batu kertas, enggak tahu. Oh iya. Tahu. Nah, ini kamar buat Mio nih. Kamarnya keren banget ya. Wah, setiap hari kita pindah rumah, Sakura. Ya, kita nih menempati rumah kita paling lama 3 hari ya. Terus kita pindah rumah. Berarti rumah kita banyak dong ya. Ya jalan dong. Rumahmu kan 10.000. Iya. Semoga bisa punya rumah 10.000 rumah. Amin. Amin. Wah, Sakura, sekarang kita perlu pemandangan yang bagus. Asik nih. Ding tak ding, ding tak ding, ding tak ding. Ya. Sekarang kita lagi liburan. Mio. Apa? Kita lagi liburan. Iya nih. Liburan di mana? Di rumah kita sendiri. Home sweet home. Ya, home sweet home. Elis, katanya kamu mau ceritakan sesuatu nih. Mau ceritain apa? Itu loh, tiap jam 3 pagi itu kita tuh kepala kita itu masih pusing loh. Sampai jam 4 pagi loh, ya enggak, Megan? Iya, betul juga. Waduh, jangan-jangan kena santet. Hah? Mio, serius santet? Ya serius lah, aku dua Mius. Serius. Aku pernah baca di internet, Mio. Ilmu santet biasanya yang mengirim itu tempatnya dari dataran tinggi. Karena ilmu santet itu berupa bola. Ada yang ngirim itu dukun dong. Waduh, jangan ada di bawah laut. Tunggu dulu. Kok di bawah laut. Ilmu itu dikirim dari dataran tinggi berupa bola api turun ke bumi, Mio. Waduh, terus gimana dong? Berarti kita harus cari dukunnya di tempat dataran tinggi. Hah, aku tahu, Mio. Tempat dukunnya pasti ada di gua. Ya. Gua di gunung itu loh, tahu kan? Iya, tahu. Gunung tahu. Merapi. Gunung Merapi gimana sih, Gunung Sakura namanya? Iya, itu kan kadang ngeluarin api. Gimana kalau segera kita ke situ, Mio? Iya. Tapi tunggu dulu. Kalau betul itu dukun santet, kamu kan enggak punya ilmu santet, terus gimana dong cara mengalahkannya? Cara mengalahkannya mungkin pakai jurus biasa. Yaudah, Nana, kita pergi dulu ya. Oh, iya. Oke. Tapi hati-hati ya. Oke. Udah, yuk kita pergi yuk. Serius, Mio? Ya. Kamu yakin? Iyalah, aku serius nih. Ya udah yuk. Tapi tunggu. Elis, pusingnya kayak gimana sih? Memang minum obat gak bisa reda ya? Gak bisa reda sama sekali. Megan mana Megan? Itu Megan. Iya, masa lupa sih?
Oke, aku akan mulai mantranya. Jingki wipit. Saya lupa. Oh iya. Jeng-jeng kecepit pintu. Aduh, aneh-aneh juga nih mantra. Buat Alice dan Megan kecepit. Maksudnya, buat Alice dan Megan jadi pusing 7 keliling. Bener ya mantranya ya? Iya sih. Oke, buat Alice dan Megan pusing 7 keliling. Maksudnya pusingnya sampai berhari-hari. Itu tuh dukunnya. Mio, betul Mio. Itu dukun santetnya. Kamu ngapain? Bani-baninya kamu nyantetin Alice dan Megan. Kamu juga ngapain masuk-masuk ke lingkaran setan? Ayo Mio, kamu kalahkan Mio. Gimana caranya Yuta kamu? Kita harus membasmi dukun santet. Iya tuh. Gimana sih? Aku kok bisa Mio, begini? Mio, pakai jurus spesial Mio. Waduh benar-benar aku mundur dulu. Ayo Mio, kamu bisa Mio. Kalahkan Mio. Iya. Boom. Ya, Mio hebat. Waduh, ternyata aku butuh kompetisi. Mio, dukunnya lari Mio. Kamu kejar Mio. Waduh, aduh mbak, kombak lagi. Dukun, woi dukun. Nenek, masih dukun. Ayo, waduh, dia kabur Mio. Ayo Mio kejar, dia melari kemana Mio? Agak cepat Mio. Aduh, entah lari kemana nih. Aduh. Mio, Mio, ada apa itu Mio? Guanya kok berlubang? Wah, itu bukan berlubang. Gimana sih? Ada portal, aku masuk lagi deh. Oke. Apa itu? Itu portal tuh. Wah, dukunnya menghilang Mio. Berarti mereka menyeberangi dimensi lain. Iya nih. Terus gimana dong? Masa kita masuk ke situ? Ya, mungkin saja kita harus masuk ke situ. Waduh Mio, tapi kalau kita masuk kita nggak bisa keluar gimana Mio? Enggak, pasti kita bisa keluar kok. Kamu yakin? Yakin. Waduh, gimana Alice? Yaudah, kita melompat saja ke situ. Semoga saja kita bukan datang di dunia setan atau apa. Iya, siapa tahu ya di planet satu, ya. 1, 2, 3. Kita di mana nih? Kita di mana nih, Mio? Kenapa nih? Waduh, Mio. Sepertinya kita... Kepalaku sakit. Mio, ini mukaku sakit. Kita bukan di goa lagi, Mio. Kita apa di planet Mars? Planet Mars gimana? Ya apa di planet Pluto, Mio? Pluto gimana? Waduh, ini ada di mana ya? Mana aku tahu. Alice, kamu tahu gak di mana kita ini? Mungkin di tempat pesta kali. Tempat pesta? Loh kok jadi gelap? Wah, Mio. Aku jadi takut, Mio. Kita cari portal lagi, kita harus keluar Mio. Mana biarkan, bisa. Tunggu Mio, biarkan dukunnya kabur, kita kabur sendiri Mio. Terus gimana dong? Tapi yang penting kan kita sudah mengalahkan dukunnya. Iya, tapi kan dukunnya kan masih belum koit. Ayo, kita langsung pergi yuk. Kita ada di mana ini? Mio, itu pocong. Mana pocong? Gak ada gitu loh pocong. Mana? Aduh. Tenang saja. Maaf aku menakut-nakuti kalian. Halo, aku adalah pocong. Dan ini si pocing. Pocing, Mio. Iya, namaku pocing. Oh, aku pikir pocong juga. Halo, selamat datang di dunia gaib. Aku bisa juga sekarang membawa Nana Didimu di sini juga. Sebentar. Waduh, kita ada di mana ini?
Eh, Sakura, gua. Sakura. Woi, di mana nih kita nih, Sakura? Aduh. Kita kok ada di sini? Oi, Jong, gimana nih, Jong? Oh, kita kok bisa ada di sini, Jong? Tadi kan kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Kenapa sekarang kita nyampe ke sini ya? Woi, kamu siapa? Halo, aku adalah si Pocong dan ini si Pocing. Jadi sekarang kita mau memperkenalkan kamu. Ini adalah dunia gaib, dunia hantu dan setan. Sama juga sih, hantu sama setan. Mari mbak, kita ngajak. Kita berkeliling dulu. Sakura, ngapain kita berkeliling? Kita nggak sedang bermimpi nih kan Sakura kan? Ya gak lah dong. Nah, sini jual ayam, jual air dan lain-lain. Hah, emangnya juga ada pasar? Iyalah, tentu saja lah ada pasar. Sakura, Sakura, aneh nggak sih? Tempat apa ini? Ini rumah. Rumah? Iya, ini rumah Pocong dan Pocing. Iya. Tahu nggak kepanjangan Pocing? Pocong kucing. Pocong kucing? Gimana sih? Lucu sekali. Gimana kalau namanya Polon, Polon? Apa Polon? Pocong lontong. Hei, kami bukan lontong. Oke, nah sini adalah rumahnya Kunti. Iya. Aduh. Jangan berisik sih Mbak Kunti, lagi santai. Dia lagi tidur nyenyak. Kunti, ayo bangun Kunti. Kunti, iya. Mau ngapain emangnya? Biasalah, kita mau ngajak si pelanggan babu. Pelanggan babu. Sakura, Sakura. Kita kabur yuk Sakura. Mana? Kita kabur, itu kan setannya beneran. Setannya bukan bohongan. Kalian gak bisa kabur kecuali kalau aku menempat kecuali kalau aku ngelamin portalnya lagi. Mio, kalian kok bisa kesini, gimana ceritanya? Tadi ya, panjang lah ceritanya. Tadi tuh kita nemuin dukun, terus sampai tuh dukunnya kabur. Lalu, ya kita jadinya masuk tempat sini. Tempat apa ini? Hah? Ghostbuster? Tunggu dulu, Ghostbusternya gak dicoret? Ya, karena kita bukan pembunuh hantu. Kita adalah hantu beneran, bukan pembunuh hantu. Sakura, ini kita kabur hantu. Yuk. Kita kabur yuk Sakura. Aduh, tenang sajalah. Waduh, tempat apa lagi ini ya? Sakura, ada uang. Wah, ini kan. Maksudnya naik water coaster dan kalian akan mendapatkan uang 15 juta plus makanan dan minuman untuk 10 orang. Sakura, ini kan pesugihan Sakura. Kita kan gak boleh ke pesugihan. Bukan pesugihan ini. Nah, kalau uang di dunia setan apa bukan pesugihan? Pocong, ini tempat apa ini? Water coaster. Ayo kita naik sama-sama. Kita kan jadi. Waduh, ini akan menjadi menyenangkan. Bukan menyenangkan, ini panas. Sini kamu. Tempat apa ini lagi? Ini sepertinya di alam goib pasti ini. Memang di alam goib. Waduh, semuanya. Ini adalah air biasa. Semuanya setan. Apa ini lagi? Aduh, apa lagi nih? Serem banget. Kunang-kunang merah. Kunang-kunang merah. Ya. Mana ada kunang-kunang merah? Kunang-kunang kuning, Pocong. Kamu gak pernah sekolah. Aduh, pohon-pohon nyangkut lagi. Bukan pohon nyangkut, pohonnya pecah. Aduh, Pocong, kamu gak pernah makan bangku sekolah ya, makanya kamu gak tahu. Enggak lah, memang kunang-kunangnya kalau di sini merah, kalau di dunia manusia kuning. Wah, ini nih api lagi. Aduh, ini api ada api merah. Warni. Wah, api warna-warni, mana ada api warna-warni? Ada-ada api aja lagi. Nih. Aduh, kenapa sih? Oke, ayo. Nah sekarang kamu harus menghancurkan pohon-pohon yang ada di situ. Oke, ciat. Oke, pintar, bagus mbak. Oke. Pintar, wah keren. Oke, nah itu baru nih. Emangnya kenapa kok kita harus menghancurkan pohon? Ya dong, biar keren saja. Yaudah yuk, sekarang kita mau kemana lagi nih? Kemana ya? Yaudah yuk. Aduh, kok ada pocong? Banyak pocong. Ada kuntilanak, ada kendoruwo juga di sini. Ada tuyul, ada boneka jelangkung. Aduh, gimana sih? Kenapa kok banyak hantu sini? Ini kan adalah dunia dedemit, dunia dimensi lain, di mana di sini banyak makhluk halus. Ada apa itu? Itu yang disebut dengan lava, api yang sangat lezat. Woi, laut maut, gimana sih Pocing? Oh iya, maksudku itu, nama kamu siapa bocil? Namaku Mio. Kamu ya Pak, kamu Pocing ya? Namamu mie goreng. Kok mie goreng? Mio. Atau mie kuah? Kok mie kuah? Oh, lucu saja deh kamu.
Iya. Kumi nama goreng. Yang sangat gak bagus. Gimana sih? Kenapa namamu gak diganti Yomi aja? Kok Yomi? Iya. Loh, apa ini? Sakura, kok seragam kita jadi ganti tiba-tiba? Iya, selamat datang di Pesta Hantu Ghost Party, tapi bukan pakai bathtub. Kalau bathtubnya gak dicoret, nanti jadinya Ghostbusters Party. Yaudah, silakan perkenalan dengan ini, hantu-hantu kami ini. Aduh, gimana nih? Oi Yuta, gimana nih Yuta? Jangan nanya aku. Aku juga gak tahu Mio, kita harus bagaimana? Silakan nyicipin makanan kita yang lezat ini. Sakura, kita makan makanan hantu. Gimana, Sakura? Halo, kamu siapa? Halo, aku kuntilanak merah dan ini kuntilanak hitam. Wah, halo. Gimana ya Sakura? Ayo kita berpesta. Sakura, kita pulang yuk. Tenang, jalan hantu. Keluarnya mana? Gak ada jalan keluar kecuali kalau aku yang ngasih jalan keluarnya. Waduh, masih belum ada. Sakura, ini tenang semuanya aja. Setan. Kamu gak takut apa Sakura? Enggak kan hantunya kan baik-baik ya enggak? Ya dong. Tenang Daddy, ini kan hantunya kan temannya Mio. Gimana sih? Halo. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Slendrina. Ada Slendrina. Kamu hantu yang serem itu, kok ada di sini? Ya iyalah. Kamu mau nyari selendang? Bukanlah. Aku kan juga hantu, jadi makanya aku ikut aja. Waduh. Kita makan apa nih Sakura? Aduh Mio, kok kamu bisa hamil? Gak tahu nih. Mio, kenapa Mio? Kamu habis makan apa tadi Mio? Gak tahu, habis makan banyak makanan paling. Jadi kalau di dunia setan semua bisa terjadi. Jadi tempatnya aneh-aneh memang. Kenapa itu? Halo, aku Pocong Pink. Pocong yang bisa mencari pink. Kamu Pocong Pink, Pocong Biru gak nanya. Kamu ngapain joget-joget sendiri? Aku mumi. Hah? Mumi? Ya. Oh, mumi itu udang yang direbus. Woi, bukanlah. Kamu gimana tiba-tiba ninyo kamu? Woi, Sakura, tempat apa sih ini Sakura? Ini lava. Kita gak suka bermimpi. Itu ada hantu kuci sake ona. Woi, aku bukan kuci sake ona. Aku adalah lava buntung. Kunci mobil. Kunci mobil. Woi, aku bukan kunci mobil. Aku kelapa buntung. Halo, kita adalah setan-setan yang baik. Setan-setan yang baik. Itu kamu siapa, bocil? Aku tuyul. Tuyul kok gak gundul? Ya, aku tuh punya rambut. Rambutku bagus kan? Tuyul punya rambut, Sakura. Biasanya tuyul botak. Kamu gak nyuri uang? Ya enggak lah. Nanti saja aku punya nyuri makanan. Kamu siapa? Kamu ya, aku Nenek kami, Gayung. Kami adalah kakek Cangkul. Kembalikan cangkulku. Kembalikan gayungku. Kembalikan gayungmu. Emang kamu mandi pakai gayung? Halo, aku yang sering dipanggil ayam gosong. Sakura, itu genderuwo Sakura. Kita harus segera kabur. Tenang saja, aku baik kok. Ayo ikut joget sama aku. Enggak, aku enggak mau joget. Okay. Aku manusia, aku bukan setan. Tenang saja. Sakura, kamu kita kabur. Manusia pun juga boleh. Kita kabur yuk, mana jalannya? Gak ada jalannya nih katanya kan. Itu ada zombie. Waduh, di sini banyak hantu semua. Halo, Sakura. Halo, kita adalah sekawan zombie. Ayo berpesta dengan kita. Enggak. Kenapa ini sangat asik? Kenapa kamu zombie warnanya hijau? Ya, memang zombie warna hijau. Kamu suser ngepot. Ngepot nih ngesot. Aku lagi duduk. Duduk? Kamu udah gak ngesot? Aku tetap ngesot lah. Kamu setan ya? Yalah. Setan. No. Kamu siapa? Cinciripit. Halo. Cinciripit. Kamu siapa? Aku penyihir yang mau nyulap kamu. Penyihir? Yang mau nyulap kamu. Kamu penyihir siapa? Aneh-aneh aja nih. Sakura, aku bisa pusing kalau di sini. Kita harus segera keluar. Tenang saja, belum keluar. Kalian harus nyicipin makanan kita dulu, tuh. Aduh, kan? Ini makanannya, Sakura. Wah, persis enak. Kayak makanan manusia ya? Ya, karena makanannya ngambil dari kota Sakura. Wah, ngambil dari kota Sakura. Itulah asalnya kenapa makanannya sering hilang. Oh gitu ya? Itu siapa? Kamu ya. Setan konde kamu pasti. Woi, aku dukun. Kamu bani-baninya, kamu tamu tadi undang. Bani-baninya kamu mengganggu-ganggu pesta kita. Ayo semua hantu, kita mengunggung dengan dukun ini. Dukun jahat itu pasti. Dia membuat nama dunia setan kita jadi jelek. Iya, ayo. Gara-gara dukun jahat. Iya, ayo kita berkumpul semua untuk mengalahkan dukun jahat ini. Siap, kita bersatu. Oke. Siap kuntilanak, siap suster ngesot. Ayo kita bersatu. Pocing, pocong kucing. Semua mau bersatu. Emang bisa, Mio, bukannya setan mendukung, membantu dukun ya? Bukan, tapi kalau kali ini kita akan melawan dukun. Karena dukunnya udah bikin nama kita jelek, jaga. Iya,
Ayo, betul, kita sekali. Tolong dia. Oke, ayo kita pakai yo, mantra hantu. Kita pakai mantra. Tonton Cing. Setan. Ada setan di atas pohon. Pohonnya pohon cemara. Cemaranya ayo. Robo. Setannya yes. Marah. Ha. Terimalah. Gimana sih? Aku jadi gosong ini sekarang. Jadi gosong. Sakura, ada setan gosong. Nah, sekarang namamu kamu menjadi hantu gosong. Eh, gimana tuh kok aku jadi hantu gosong? Ah, udah deh, aku begitu aja deh. Sakura, kita mana portalnya? Kita harus segera pulang nih. Hah? Oke, okay, hilang lagi dukunnya. Kalian mau pulang kan? Oke. Okay. Iya. Kalian kamu pulang. Terima caranya. Kasih telah datang ke pesta kita. Sakura. Kok kita udah kembali nih? Kita kok di sini tiba-tiba? Mana portalnya? Kita... Enggak bermimpi kan? Enggak lah, enggak bermimpi. Aduh, aku mati abang nih. Wah,